Okay, kita lawan dengan Terminator Beast yang baru dapat buff. Haha, dengan plan pio ah. Okay, ikutkan biasanya dia akan simpan energi lah sebab nak buat combo kan. So, kita cuba tengok boleh ambil kesempatan tak. Sambil tu kita buat garish untuk poison. Poison kena dulu sebab nanti antena akan dapat hit poison dia. Tengok dia poison dulu. Lepas tu antena hit. Oh, dia dapat curi satu energy, dia tambah satu energy. So maksudnya tak ada tambah tolak lah. Dua tolak satu energy lagi. So tadi dia ada tambah dua, dia tolak dua. So dia ada tiga lah tak silap. Kan tadi keluar tiga, tiga dia tolak balik. Oh tak ada, zero. So dia ada dua energy sekarang. Dia ada dua energy sekarang. Kita boleh fear dia. Kita boleh fear dia. Nak tak fear? Rasa tak perlu fear lah. Kita defense dan kita cuba curi energy dia lagi. Sebab rasanya dia akan simpan energy. Tapi dia tak simpan. So dia tinggal satu. Oi, critical. Gila. Ni apa ni? Main critical, critical. Tak acia. So tak ada energy untuk steal. Maksudnya kita tahu dia ada dua sekarang. Okay, kita tahu dia ada dua. Alright. Sekarang kita ini dalam dia ada dua. So kita boleh buat macam ni. Abang tak nak dulu. Kita boleh buat macam ni. Satu. Dan dia akan, rasa dia akan letak pumpkin. Tak mungkin letak pumpkin. Dia ada dua, dia takkan serang sangat kot. So kita boleh buat fear dan defend. Okay, kita nak simpan garish untuk dia punya ni nanti. Okay, jom let's go. So dia keluarkan dua dan dia stun. Au, sakit bro. Aduh, kita kena stun pula. Tapi dia punya pokok tetap matilah. Pokok dia tetap mati. So dia pakai dua, dia dah tak ada energy. Sebab dia tahu kita guna antena. So psikologinya, biasa orang akan tahu tau. Dia tengok dia pakai antena, dia akan takut tau. So dia sudah cuak lah. Dia sudah cuak. Okay, so next ialah kita boleh buat macam ni. Kita boleh fear dia punya, dia punya beast. Abang nak tambah satu. Dia punya flow kena poison dulu dan fear kena last. Sebab fear tu akan fear dia punya beast. Okay. Dan ni 100 tak cukup untuk matikan dia. Kita poison lagi. 200, 300 tak cukup mati lagi. Kita tambah satu untuk confirmkan kematian dia. Okay. So tengok eh, kita chain, kita chain kita punya ni. Okay, kita fear. Dia dua kad akan bazir. Rugi dua kad, nampak tak? Dia tak boleh buat apa-apa bila dia rugi dua kad tu. Right. Lepas tu kita poison. Dan kita last stand pula. Dia boleh sempat last stand them. Tapi bagus. Orang suka last stand ni sebab kita ada chance untuk steal. Biasa bila memang main last stand ni, dia akan skip turn. Biasanya lah. Kecuali dia luar biasa lah kan. Jom kita tengok biasa tak biasa. Dia skip turn, kita dapat curi 2 energy. Nampak? Kalau dia tak skip turn, dia kena jalan. Betul lah tu. Okay, kita tengok apa dia buat. Dun, 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 dun. Oh, dia fikir banyak lama kali ni. Oi, abang nak tidur dah. Betul kan dia skip turn? Nampak? Dia skip turn, kita curi 2 energy. Itu sebab abang suka bila apa? Last stand ni. Last stand memang best. Okay, so sekarang dia tengah 2 energy. So besar kemungkinan dia akan stun kita. Kita kena pastikan kita ada buat ni. Dan ini bagi dia stun tak apa. Then kita buat poison. Kita dapat chom. Kita dapat chom. Chom pula. Betul lah nama dia Terror Chom kan. Terror Chom. Ingatkan chom yang tu. So at least kita boleh tidurkan dia. Okay. So kita tengok apa dia buat.
Alright, so nampaknya kita punya first skill akan kena kena stun dekat sini. Okay, tak apa. Nanti harap kita dapat draw Nemo. Okay, dan kita poison dia. Kita tidur. Kita tidur lagi. Yes, double tidur. Alright. So, dia nak serah diri? Dia tak nak serah diri. So, kita tunggu satu card je. Dia masih tak nak serah diri eh? Okay, tak nak serah diri. Kita attack lah. Okay dah. Alright. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.